الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق في أعلى الدرجات وجعلها أفضل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب. حاضرين حضرات سيدان جماعة صلاة مغرب yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan inilah cara salat bagi laki-laki tanpa uzur syar'i berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah di mana azan berkumandang. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk menjadi ahlul masjid, orang yang mencari masjid untuk solat-solat fardu sampai akhir hayat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan banyak sekali keutamaan, kelebihan kepada orang-orang yang menjadi ahlul masjid. Para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah yang mulia, kembali kita kepada kitab Khuluqul Muslim, Akhlak Seorang Muslim, yang ditulis oleh ulama dan da'i besar Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang meninggal pada tahun 1996 di Riyadh, Saudi, dan dimakamkan di Baqi' di Madinah. Karena keutamaan dan kemuliaan ulama besar dan da'i besar ini, beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Yayasan Raja Faisal atau disebut dengan King Faisal Foundation pada tahun 1989 atas jasanya untuk Islam. Pernah mengajar selain di Al-Azhar Mesir, juga di Universitas Ummul Qura Mekah, dan juga beliau pernah mengajar di Aljazair. Para jamaah yang mulia, yang sudah kita bahas dalam susunan kitab beliau ini, pertama beliau letakkan tentang rukun-rukun Islam dan landasan-landasan akhlak. Beliau membahas bagaimana kaitannya rukun-rukun Islam atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan pembentukan akhlak kita. Selanjutnya beliau membahas bahwa kalau orang akhlaknya masih buruk, ini berarti bukti konkret imannya juga masih buruk.
walau dia barangkali mengklaim adalah sebagai orang yang alim berilmu, tapi selama akhlaknya belum baik, maka selama itu juga imannya sesungguhnya belum baik. Dan beliau sudah mengangkat banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ini. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, beliau letakkan dalam kitab beliau ini akhlak-akhlak yang mesti ada pada seorang muslim. Yang pertama beliau letakkan adalah as-sidqu, yaitu kejujuran. Dan ini sudah kita bahas ya, panjang lebar beliau menulisnya. Sekarang kita masuk kepada akhlak yang kedua yang beliau susun dalam kitab beliau ini adalah al-amanah, yaitu tentang amanah, bahwa seorang muslim mesti pertama adalah orang yang jujur, yang kedua adalah orang yang memiliki sifat amanah. Nah, ini yang akan kita mulai membahas. Ya, barangkali walaupun beliau tidak meletakkan dalam penjelasan dalam kitabnya, kenapa beliau tempatkan dua hal ini di nomor pertama dan kedua? Karena berdasarkan penjelasan Rasulullah yang diangkat oleh juga beliau dalam kitab ini, bahwa seorang muslim itu yang tidak ditempelkan padanya dari akhlak-akhlak yang buruk cuma dua, yaitu pertama adalah kebohongan, yang kedua adalah khianat. Ini tidak ada yang bawaan, ini adalah produk orang itu sendiri. Bahwa seorang muslim lahir membawa sifat pelit, ada. Seorang muslim lahir membawa sifat pemarah, ada. Seorang muslim lahir membawa sifat pengecut, ada. Seorang muslim lahir membawa sifat kasar, ada. Tapi seorang muslim membawa sifat pembohong, ini tidak ada. Seorang muslim lahir membawa sifat pengkhianat, ini tidak ada. Ya, dua sifat ini tidak ada ditempelkan oleh Allah pada seorang muslim. Berarti apabila ada seorang muslim berbohong, itu produk dia. Kalau seorang muslim kemudian mengkhianati, itu berarti produk dia, bukan dari bawaan yang dia bawa dari lahir. Maka barangkali inilah yang beliau tempatkan. Pertama adalah tentang kejujuran, dua tentang amanah ini. Beliau mulai pembahasannya dengan beliau tulis, al-islamu yarqubu min mu'tanaqihi an yakuna dha dhamirin yaqidhin tusanu bihi huququllahi wa huququn nas. Islam menjaga atau Islam memperhatikan agar setiap pemeluknya itu memiliki hati nurani yang hidup, yang dengannya bisa terpelihara hak-haknya Allah dan juga hak-haknya manusia. وتحرص به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال. Juga dengannya bisa terpelihara pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, perbuatan-perbuatan
dari hal-hal yang sifatnya membuat kualitas kerja tersebut menjadi asal-asalan. Wa min thamma aujaba 'alal muslimi ay yakuna aminan. Maka untuk itu Islam mewajibkan setiap muslim untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab. Sehingga tadi hak-hak Allah tidak ada yang disia-siakan atau dikhianati. Hak-hak manusia juga tidak ada yang dikhianati. Pekerjaan dan tugas yang diberikan juga tidak dikerjakan asal-asalan. Paragraf berikutnya beliau tulis, wal amanatu fi nazar syari'i wasi'atud dalalati. Dalam pandangan Allah, amanah ini ruang lingkupnya sangat luas. Wa hiya tarmuzu ila ma'anin syatta. Dia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Manatuha jami'an syu'urul mar'i bitab'atihi fi kulli amrin yukalu ilayhi wa idrakuhu aljazim bi annahu mas'ulun anhu amama rabbihi 'ala an-nahwi alladhi fassalahu al-hadith al-karim. Ruang lingkup yang luas tadi, frame-nya kata Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah adanya perasaan seorang muslim bahwa setiap apa yang telah dititipkan amanah kepadanya itu mesti dia pertanggungjawabkan di hadapan Rabb-nya. Mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb-nya. Ya, mohon maaf jamaah yang mulia, barangkali ya, kenapa banyak terjadi penyimpangan, banyak terjadi ya ketidakbenaran, atau mungkin bahasa ekstrimnya pengkhianatan terhadap amanah-amanah ini, karena memang tidak ada perasaan atau keyakinan bahwa itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti kita sebut, ya mungkin kebanyakan orang berpikir asal bisa lolos daripada pemeriksaan dunia selesai. Padahal ditunggu oleh pemeriksaan akhirat yang tidak akan bisa lolos sedikit pun. Maka barangkali inilah perasaan yang tidak dibawa oleh banyak orang. Nah, sehingga amanah-amanah yang begitu besar dengan mudah kemudian disia-siakan. Dengan mudah kemudian diselewengkan hanya dengan anggapan bahwa ini tidak akan ketahuan oleh pihak pemeriksa. Ini tidak akan terjerat. Ini bisa diatur. Ini bisa diolah. Tanpa membawa perasaan bahwa itu semua akan dipertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah. Jadi kata beliau tadi, amanah dalam pandangan Allah ini ruang lingkupnya luas sekali. Frame-nya adalah seseorang merasa bahwa apapun amanah yang dititipkan kepadanya itu diyakini mesti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb-nya nanti. Beliau kemudian mengutip hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Fal imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyyatiha. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, terhadap perkara yang dia pimpin. Pertama sekali diawali dengan fal imamu ra'in. Al imam yang dimaksud di sini bukan imam salat, tapi pemimpin dalam umat. Pemimpin di dalam umat. Kalau di struktur pemerintah kita, barangkali mulai dari kecil, di atasnya camat, di atasnya bupati, di atasnya gubernur, di atasnya presiden. Ini disebut dengan imam. Dalam bahasa Arab ada dua, ada imam salat, ada imam yang itu pemimpin. Pemimpin itu ya dalam masyarakat adalah ra'in, dia pemimpin. Wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Saya tidak tahu apakah ketika pemilu kada, misalnya orang-orang yang mencalonkan diri, apa ada dalam keyakinannya bahwa kalau nanti saya memimpin, saya mesti mempertanggungjawabkan kepemimpinan di akhirat di mahkamah Allah. Saya pikir kalau keyakinan ini ada, mungkin banyak orang yang akan menarik diri mungkin untuk kemudian mencalonkan diri dan dicalonkan orang, karena beratnya mempertanggungjawabkan kepemimpinan di hadapan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Jadi Rasulullah mengatakan pemimpin di dalam umat, ya masyarakat, itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nantinya. Nambahkan, warrajulu ra'in fi ahli, seorang suami itu menjadi pemimpin dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya di dalam keluarganya. Kalau tadi diambil yang paling besar, pemimpin di dalam masyarakat, ini pemimpin dengan lingkup yang kecil, yaitu suami dalam sebuah rumah tangga, kata Rasul adalah pemimpin. Ia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya dalam rumah tangga. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyyatiha. Istri di rumah suaminya juga adalah pemimpin. Dia akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat nanti. Ini jamaah rahimakumullah. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Seorang budak, pembantu, dia juga menjadi pemimpin terhadap harta tuannya,
dan akan diminta nanti pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan harta tuannya. Adakah dia kelola dengan benar atau dia selewengkan? Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat hadis ini, sebetulnya setiap orang itu adalah pemimpin. Dia akan diminta pertanggungjawaban. Cuma kalau kecil lingkupnya, tentu pertanggungjawabannya jadi kecil. Makin besar ruang lingkupnya, tentu pertanggungjawabannya makin besar. Kalau kita sebagai suami, ruang lingkup kita adalah bagaimana kita mendidik istri kita, bagaimana kita menuntun istri kita ke jalan yang benar, bagaimana membimbingnya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kemudian mengajak anak kita untuk yang ma'ruf, bagaimana mencegah mereka kalau membuat yang mungkar, bagaimana menasihati mereka. Itu saja ruang lingkupnya kecil. Tetapi kalau kemudian ya pemimpin masyarakat, ya mohon maaf, kalau pemimpin di level provinsi, berarti ya kita seluruh masyarakat, seluruh Aceh ini. Pemimpin kabupaten kota, seluruh kabupaten kota. Maka tentu jamaah rahimakumullah, ya, pertanggungjawabannya akan lebih kompleks berbanding dengan ruang lingkup tadi yang kecil. Kemudian beliau menulis sama rahimakumullah, kemudian lanjutannya, wal awamu yaqsurun al amanata fi adyaqi ma'aniha wa akhiriha tartiban wa hifdhul wada'i' ma'a anna haqiqataha fi dinillahi adkham wa athqalu. Orang awam, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kadangkala memandang bahwa yang disebut dengan amanah ini dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Bahkan dalam susunan amanah ini menjadi susunan terakhir. Apa dia, jamaah rahimakumullah, menjaga apa yang dititipkan orang kepada kita. Orang awam, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kadangkala memandang amanah ini dalam sudut pandang yang sangat sempit. Bahwa yang disebut dengan amanah, kalau ada orang titip sesuatu, itulah yang kita harus sampaikan. Ada orang titip barang ke kita untuk kita bawa ke seseorang. Itulah yang dianggap amanah. Sementara tadi kepemimpinan di dalam masyarakat tidak dianggap amanah. Diberi sebuah pekerjaan dengan diberi gaji, kemudian dikerjakan asal-asalnya, tidak dianggap amanah. Nanti ke depan beliau akan sampaikan, disuruh tempatkan orang yang patut menurut kompetensinya, kita taruh asal-asal, itu tidak dianggap amanah. Jadi orang awam kadang-kadang memandang amanah ini dalam ruang lingkup yang sangat sempit, sebatas kalau ada titipan yang dititipkan ke kita, kita jaga, kita tunaikan titipan itu dengan baik. Inilah yang mereka pandang amanah. Padahal hakikat amanah di dalam agama Allah ini adhkhamu wa athqal, itu lebih besar dan lebih berat dari titipan yang dititipkan orang tadi. Artinya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau kita mungkin tadi beri contoh, kalau orang menitipkan
sesuatu kepada kita untuk kita kasih ke seseorang, lalu kemudian tidak kita kasih, ya berarti kita mengkhianati, karena amanahnya tidak kita tunaikan. Nah, tentu ini yang menjadi terzalimi hanya satu orang, orang yang berhak menerima amanah tadi. Tetapi kalau pemimpin di dalam masyarakat kemudian dia tidak menunaikan kepemimpinannya dengan benar, berarti yang menderita dengan kepemimpinan dia ruang lingkupnya sangat banyak orang. Nah, bagaimana orang tadi takut dengan tidak menyerahkan titipan barang kepada seseorang itu dosa, tapi orang tidak takut ketika memimpin dia tidak amanah dengan kepemimpinannya. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali lanjutannya beliau menulis, wa innahal fariidhatu allati yatawasal muslimuna bi ri'ayatiha wa yasta'inuna billahi ala hifdhiha. Maka amanah ini adalah sebuah kewajiban yang kita orang Islam ini harus saling menasihati untuk kita jaga amanah dan kita pelihara, kita tunaikan dengan baik. Wa yasta'inu billahi ala hifdhiha, selalu kita berdoa kepada Allah agar kita mampu menjaga amanah yang ada pada kita. Hatta innahu indama yakunu ahaduhum ala ukhbati safarin yaqulu lahu akhuhu astaudi' Allah dinaka wa amanatak wa khawatim 'amalik. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, sampai-sampai di dalam Islam ini ketika ada satu orang sedang bersiap-siap mau berangkat, maka saudaranya berkata kepada dia, ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, astaudi' Allah dinaka wa amanatak, saya titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu, wa khawatima amalika, dan amal-amalmu secara sempurna. Lalu Syekh Muhammad Al-Ghazali mengutip hadis berikutnya riwayat Imam Ahmad terkait dengan ini, wa an Anas radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Kata Anas bin Malik, ajudan Nabi selama 10 tahun di Madinah, tidaklah Rasulullah berkhutbah kepada kami para sahabatnya kecuali beliau berkata, la imana liman la amanata lahu. Kalau kita terjemah ekstrim, artinya la, kita terjemah la munafi, maka akan menjadi makna tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Kalaulah kita terjemah lebih lembut, dengan la-nya adalah bukan nafyu tadi, tetapi dia nafyul kamal. Maka akan berarti la imana, tidak sempurna iman, liman la amanata lahu, orang yang tidak menjaga amanah. Kalau kita kaitkan dengan contoh yang saya sampaikan tadi, barangkali la ini kalau artinya
maknanya, ya mohon maaf, dalam arti tertentu, karena kalau kita bilang orang gak ada iman, dia bilang apa, gak ada iman, saya sholat. Bulan Ramadan saya puasa, zakat saya bayar, haji saya udah pergi, umroh setiap tahun, apa gak ada iman, kan gitu. Nah, paling tidak, mungkin kita bisa katakan bahwa orang yang artinya dengan sengaja menyia-nyiakan amanah, paling tidak iman terkait dengan pertanggungjawaban di akhirat terhadap amanah itu masalah. Itu paling tidak. Ketika, mohon maaf, ini saya sering sebut, kalau di dunia misalnya, ya birokrasi, orang berani mengotak-atik anggaran yang itu dia yakin salah dan itu tidak betul, ini kan berarti imannya terkait bahwa ini harus dipertanggungjawab di akhirat kan masalah. Kalau dia keyakini bahwa ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat, tidak berani dia. Tidak berani dia katakan. Maka paling tidak kita sebut tadi, ketika orang berani menyia-nyiakan amanah dengan sengaja, berarti keyakinan terhadap pertanggungjawaban amanah itu di depan mahkamah Allah bermasalah. Kita tidak katakan tadi orang ini tidak beriman sama sekali. Ya, dia ada sholat, dia puasa di bulan Ramadan, dia sudah berhaji bahkan tiap tahunnya umrah. Tetapi paling tidak tadi, la imana liman la amanata lahu. Artinya apa? Tidak ada keimanan. Iman artinya adalah yakin. Tidak yakin bahwa amanah yang dititipkan kepada dia ini harus nanti dia pertanggungjawabkan di depan mahkamah Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian mulai Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab ini, mungkin karena waktu kita ini tidak bisa kita masukkan ke pembahasannya, nanti beliau akan mulai membahas tentang tadi di antara makna amanah di dalam Islam ini apa saja, itu akan beliau urai. Mungkin terakhir kita baca satu hadis yang beliau kutip. Walamma kanat as-sa'adatul quswa أن يوقى الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الأخرى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في استعاذته بين الحالين معا إذ قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. Hadis ini rawahu Abu Daud. Ketika kebahagiaan seorang muslim itu adalah dia terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia dan selamat juga di kehidupan akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua hal. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minal ju', ya Allah aku berlindung kepadamu dari lapar. Fa innahu bi'sad dhaji', karena lapar ini seburuk-buruk, artinya teman yang di samping kita. Artinya ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali terkait dengan kehidupan dunia. Orang di dunia kalau lapar tentu hilang kebahagiaannya. Wa a'udzu bika minal khiyanati,
Fa innaha bi'satil bitanatu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berlaku khianat. Dan Syekh Muhammad Al-Ghazali menjelaskan karena berlaku khianat ini di akhirat pertanggungjawabannya berat. Sehingga kalau di dunia hidup enggak lapar, di akhirat artinya bisa selamat kita dari pertanggungjawaban amanah-amanah, maka insyaallah kita akan bisa meraih dua tadi, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca lanjutan pembahasan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau ini, Khuluqul Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.